Oke kawan, ceritanya hari ini aku mau bikin layangan pesawat-pesawatan yang dibuat dari lidi sapu ya. Oke, pertama kali kita siapkan plastik kreseknya, kita kasih warna hijau. Kemudian kita potong menjadi dua ya bagian teman-teman. Selanjutnya kita akan potong lagi seperempat dari plastik ini, lalu kita akan bentuknya. Untuk selanjutnya kita akan membentuk pola pesawatnya ya teman-teman. Kita mal pakai silet atau cutter. Untuk langkah selanjutnya kita akan siapkan sapu lidinya, lalu kita tali menjadi satu menggunakan benang wol. Selanjutnya kita kasih lem G supaya lebih merekat ya kawan-kawan. Setelah jadi kerangka layangan semuanya, kita langsung mengaplikasikan ke plastik kreseknya kawan-kawan. Kita solasi satu persatu menggunakan solasi bening atau solasi putih nggak apa-apa, yang penting bisa mendekatkan antara kerangka layangan dengan plastiknya. Dan akhirnya layangan pesawat pun jadi kawan-kawan. Kita tinggal merapikan pinggir-pinggirannya menggunakan solasi atau kertas gunting untuk memotong yang sisa-sisa ya kawan-kawan. Langkah selanjutnya kita siapkan plastik kresek warna hitam untuk membentuk hiasannya di pesawat ya kawan-kawan. Kita bentuk pola sesuaikan atau kita inginkan ya kawan-kawan. Kita inginkan semau kita supaya sekreatif kita sendiri kan kawan. Kita gunting satu persatu polanya, lalu kita tempelkan ke plastik kresek pada layangan pesawat ini. Oke, langkah selanjutnya setelah layangan jadi kita akan menali goci ya kawan-kawan. Kita tali goci seperti layangan pada umumnya. Kanan kiri kita bolongi. Dan setelah semuanya ditali goci, akhirnya kita akan menerbangkannya. Tetapi ada kendala yaitu anginnya tidak ada ya kawan-kawan.
kita akan mencoba besoknya. Oke, selamat mencoba dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.